Bersiaplah, Games Plus Competition. Ayo, ikutan Games Plus Competition. Persiapkan dirimu sekarang juga. Kumpulkan skor sebanyak-banyaknya di Fruit Blaster Competition. Hindari serangan dan hancurkan musuhmu di Sky Striker Competition. Follow sosial media Games Plus untuk info lebih lanjut. Download Vision Plus sekarang juga. Segera. Beliau belum makan ya. Ini jadi tanggung jawab kita semua loh sebagai tetangganya. Ya sayang ya semuanya ya, tetanggaku yang baik hati semuanya. Kandang kambing saya di sini. Di sini kandang kambingnya. Ini yang ditarik. Itu bisa ya? Bangdul. Bisa kan nyancang kambing? Iya. Udah pernah punya kambing ya? Dulu sih, tapi udah dimakan, Pak. Jadi daging saya sukanya kambing muda, Pak. Yang muda kayak gini. Ini muda nih. Iya. Ini cewek, tapi cowok. Lanang. Oh, cowok. Yang cewek muda ada. Nih. Aduh. Di sini sini. Kan soalnya kalau kambing muda pasti lebih enak kan? Ada. Namanya Namanya Unyil. Ada. Oh, Unyil nih. Unyil. Ini kan kandang, Pak. Iya. Di sini dari kandang biasanya kemana, Pak? Ke rumah. Ya, ke rumah. Boleh ikut, Pak? Sekalian boleh cuci kaki, Pak. Oh, iya, boleh, boleh, boleh. Terima kasih ya, Pak. Masuk rumah. Maaf ya, Bang Dul. Rumahnya kayak gini. Aduh, Bang Dul, ya. Saya rumah saya lebih berantakan. Oh. Ayo, Bang Dul, masuk. Iya. Nggak apa, Pak. Lagi ke saya kan kuter. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ayo, masuk. Assalamualaikum. Salam. Begini, Bang Dul, keadaan rumah saya. Ini bangun sendiri atau gimana, Pak? Iya dulu saya sama nenek. Ngurusin nenek. Iya neneknya terus meninggal ya buat saya. Iya. Kalau boleh tahu itu. Meninggalnya tahun 2016. 2016. Iya. Ya. Jadi kita yang ngurusin. Rumah nenek. Iya. Dulu rumah nenek. Ini apa biasanya ruang tamu berarti? Iya. Iya ruang kumpul anak-anak pada belajar di sini. Belajar enggak? Belajar. Ngaji? Iya, ngaji. Pulang sekolah belajar. Ngaji, nanti kayak kakak dulu enggak ngaji, nyesel. Sudah gede, enggak bisa baca Quran. Kalau hujan gimana, Pak? Bocor, Bang Dul. Aduh. Bocor. Kalau hujan, bocor. Berarti kalau hujan keluar dulu gitu ya? Enggak, pada dibangunin anaknya. Anaknya bangunin, kita nyari. Kita nyari bak, apa gitu. Pernah banjir nggak, Pak? Pernah, Bang Dul. Pernah banjir sini, Bang Dul. Sampai masuk nih air segini. Segini? Iya, dalam rumah. Anak-anak? Takutan loh. Iya, pada di ini, di atas balai. Segini aja berarti? Panjang iya. Ini rumahnya. Panjang itu. Ini kan kamar. Oh, ini kamar. Mau dilihat? Sana, ya? Lihat sana boleh, Pak? Iya, boleh. Oh, ini kamar semua ditutupi ya? Iya, ini kamar. Kita... Anak-anak di atas berarti iya, ya? Iya, anak-anak di atas. Kita mantap kalau anak-anak di atas, kita di bawah. Ya beginilah keadaan rumah saya. Laki sejati tidur di bawah demi perempuan-perempuannya. Mantap. Saat saya di rumah, enggak taunya ada tamu. Saya kirain siapa, enggak taunya Bang Ali. Ini luar biasa, artinya abangku baru kali ini seumur-umur hidup. First time. Ngerasain kehidupan dari bapak, siapa namanya? Fendi. Bapak Fendi. Tadi katanya, boleh saya omongin ya, salah pendapatannya. Ayo, boleh. Sehari itu maksimal 50 ribu. Maksimal? Itu dari maksimal. Semua kegiatan itu. Dari mulai gupaknya, terus pengangonnya. Deleknya. Paling apa sudah dapat tadi, Pak? 5 ribu. Itu dijual, itunya kodoknya.
Iya, Pak, dijual. Satunya harganya berapa tadi? 5 perak. 5 perak? Ditimbang dulu apa enggak? Enggak, dihitung. Pokoknya satu 5 perak? Iya. Baik, artinya tadi dulu udah keliling rumah, udah ngeliat bagaimana keadaan rumahnya, sudah apa ya, masuk ke dalam kehidupan keluarga yang kadang-kadang kita nggak akan sanggup menjalani setiap ujian dari orang lain, ya. Yeah. Kalau misalnya nggak sanggup ngejalanin ujian orang lain, jangan suka menghakimi ujian orang lain. Oke, okay, I think ini udah cukup banget ya, mewakili kita semua. Kita keluar yuk, ya, sebagai simbolis yang namanya hidup harus move on. Yuk kita keluar yuk. Life must go on. Life must go on. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Ya, bangku boleh sini dulu. Baik, Bapak Pendi, kita lanjutin lagi. Bapak Pendi tadi sudah barengan sama Dul, dan Dul sudah menyaksikan sendiri sampai ngembeng air matanya karena melihat kehidupan Bapak. Baik, yang namanya hidup butuh energi, yang namanya hidup butuh dana mau nggak mau, yang namanya hidup butuh duit. Kalau gitu kita kasih uang untuk semoga Bapak ini bisa memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Amin. Aduh, saya nggak bisa pikir ini kenapa, karena anak ini belum makan hari ini. Kalau bisa nanti kita pikirin makannya dulu ya. Baik, Bapak. Ya, ada uang sebesar 15 juta rupiah. Beliau belum makan ya. Ini jadi tanggung jawab kita semua loh sebagai tetangganya. Ya sayang ya semuanya ya, tetanggaku yang baik hati semuanya. Ya, kalau misalnya kita punya tetangga yang kagak mampu, mungkin dia malu mau minta sama kita. Atau mungkin utangnya udah banyak, lambu disamperin. Ya, mau dapat surga nggak? Mau dapat surga nggak? Surga kuncinya tiap hari disebar. Bentukannya beda-beda, bentukannya kadang-kadang aneh-aneh yang nggak masuk akal. Dateng, tiba-tiba ngasih makan, dimakan sama keluarga, semuanya masuk surga, mau nggak? Mulai sekarang janji ya. Kalau ada tetangga kita yang kagak mampu, kita samperin, buy-in. Baik, yuk kita move on ke depan, ada uang 15 juta rupiah, ada uang kaget. Lari! Baik, Bapak dengerin saya, uangnya harus dihabisin, jangan sampai sisa. Kalau sisa saya ambil. Baik, untuk kebutuhannya sudah paham dah. Pokoknya Bapak tinggal cari aja, tadi udah gabung sama keluarga ya. Mau beli macam ini mah banyak banget udah ya. Usaha ke depan pengen apa tadi? Bebek. Bebek lagi? Kagak kelamaan datang bebek, ntar mau jualnya bagaimana? Bebek terus sama kambing. Kambing? Kalau bebek telur bisa dijual ya? Pengen apa? Sepeda. Pengen apa? Sepeda. Sepedanya mau satu-satu apa ya? Satu sendiri, berdua? Berdua. Satu berdua. Bang Ali, saya ikut ke pasar boleh nggak? Ya. Mau ke pasar, berarti anaknya? Ibu mau ikut ke pasar, anaknya gimana? Dititipin ada neneknya. Berarti nanti ibu beli yang paling penting dulu ya? Iya. Dan satu barang boleh buat investasi. Investasi apa tuh? Emas. Emas, boleh ya. Tapi kalau bisa semuanya buat emas, kagak bisa. Dan waktunya adalah? 30 menit. Ya, doain mudah-mudahan kebeli semuanya. Amin. Dan biar perjalanannya ditemui sama bagus-bagus. Jangan lupa bagus. Langsung aja abangku buat tangan abangku, langsung dihitung. Iya. Silakan, Bang. 5, 4, 3, 2, 1, jemput impian. Jemput impian. Dan mudah-mudahan apapun yang diinginkan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu poin aja, kira-kira kalau melihat keluarga ini yang pantas mereka jualan apa? Ya, yang cepat bebek ya. Kambing sih. Bebek sama kambing ya. Ya udah kita doain mudah-mudahan perjalanan di pasar bersama Cynthia menghasilkan keberkahan ya. Dan uangnya habis, jangan sampai sisa. Tonton terus, uang kaget!